welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Kali ini aku bakalan semir rambut sendiri menggunakan Garnier Color Naturals. Pakai tipe yang cranberry red. Ini aku beli di Shopee, 12.000 lebih aja. Dan hasilnya kayak gimana? Tonton terus sampai habis ya. Karena rambut aku pendek, aku cuman butuh satu sachet atau satu bungkus aja. Kemudian aku pakai di sini tepak atau mangkok yang sekali pakai buang. Lalu plastik sarung tangan, kemudian sisir, dan yang terakhir adalah hair cap. Setelah kubuka, di dalamnya ada 2 sachet berisi gel pewarna 30 gram dan juga cream developer 30 mili. Lalu di dalamnya juga ada petunjuk penggunaan dan tata cara pemakaian yang benar Garnier Color Natural. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri pada saat kalian mau mengaplikasikan di rambut kalian. Oke, jadi ini sudah aku campur jadi satu cream developer dan juga gel pewarnanya. Dan jangan lupa diaduk sampai merata seperti ini ya. Baiklah, jadi langsung saja kita mulai pengaplikasiannya di rambut aku. Ini aku semiran di kamar mandi guys, karena aku males banget kalau misalnya yang di lantai itu banyak berceceran dan susah hilangnya. Oke, jadi kita pakai sarung tangan dulu. Jangan lupa dikasih jepitan, dimulai dari yang paling belakang terdalam. Seperti ini ya, diambil sedikit-sedikit. Kemudian kita aplikasiin pakai sisir. Nah, kayak gini.
Kalau yang ini keren banget, ini pada saat aku ngadep ke jendela, posisinya matahari juga nggak terlalu masuk guys, karena lagi mendung. Nah, lagi mendung aja, ini penampilannya bisa kayak gini. Cukup terang ya warnanya, masuknya di rambut aku, dan tidak pakai bleaching sama sekali. Wah, keren banget guys, cuma 12.000 aja bisa ngedapetin rambut kayak gini, semirannya seperti di salon-salon ratusan ribu. So, buat teman-teman yang pengen cobain juga semir rambut Garnier di rumah, jangan lupa untuk tes alergi dulu di kulit kalian, apakah menimbulkan ruam pada kulit, kemerahan atau sebagainya atau tidak. Dan jangan lupa dilakukan step-stepnya yang benar seperti di video aku yang sudah aku jabarin tadi. See you on the next video. Bye!